Oke, kita coba buka dulu. Ini pakai kemasan butrek ya, butrek atau apa ini? Oke, kemasan butrek, butrek flu dan batuk. Oke, udah kebuka ini kayaknya, bos. Buka, bos, bos. Susah banget, bos. Ini, bos. Kayak gini, bos. Gak kasar aja, nggak apa-apa, bos. Waalaikumsalam. Yo, Mas. Oke. Bah katun. Bismillah. Oke, coba ya. Pelan-pelan saja. Oh no, oh no. HP zaman sekarang tuh kayak gini, lihat ringkih banget, ringkih banget. Bisa dah. Oke, kita coba buka. Ini sudah nggak segel, kita bisa lihat ya. Kita buka dulu ininya, tadi pakai kemasan Budrek. Nggak apa-apa, sponsor nih. Budrek, seret 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 seret, buka, lalu baut-bautnya ini di lepas. Oke, setelah dibuka belakangnya ya, langkah selanjutnya adalah membuka LCD-nya ya. Jadi kita buka LCD-nya pelan-pelan, pakai bungkus ini. Ya itulah pokoknya ya. Mana ini? Ini karena wes mengkap-mengkap, jadi lebih mudah bagi saya untuk membukanya. Karena wis mengkap-mengkap ya. Oke. Jadi nek wis mengkap-mengkap kayak gini itu lebih gampang bukanya. Jadi enggak susah-susah banget buat saya. Oke, udah gini kan. Oke, mantap. Udah dibuka, tinggal copot. Nah, ini mau copot dulu. Oke, kita lanjut untuk melepasnya ya. Jadi ini untuk casing tulang belakangnya ya, jadi dia nempel pada frame tulang dari LCD ini. Nah, kita lihat bahwa di LCD ini dia ada bagian retakan ya, di sini ini penyok retak ya, kayaknya kebanting itu, bener dia kebanting. Nah, pecah tuh. Nanti saya akan report dulu ke yang punya apakah diganti sekalian enggak tulangnya. Tulangnya patah. Ini bisa jadi karena efek KDRT atau yang lainnya ya, mungkin bisa jadi atau yang lainnya. Tapi yang jelas ini tidak bagus untuk kesehatan LCD itu apabila diteruskan. Oh, ada rambut juga ini. Apa yang masang cewek dulu sebelumnya ini? Ada rambut nih, guys. Nah, ada rambut, teman-teman. Waduh. Waduh, waduh, gini tuh ya servisnya. Gini amat servisnya. Kita coba lepas ya di sini. Nah, sekat LCD di sini ada untuk baterai ya. Ada di sini baterai. Kita coba lepas dulu untuk soketnya. Karena baterainya ini baterai yang kayak coklat, jadi kita harus ini dulu ya. Hati-hati. Untuk memasangnya, ini kita jalur antena kita lepas dulu. Prol di sini, oke. Oke. Mantap. Susah banget nih. Suar baterainya, Masya Allah. Oke ya, baterai kita lepas. Nah, baterai taruh sini nih. Sini. Ini modulnya kan sebenarnya di sini. Plek gitu. Nah, di sini plek. Nah, untuk LCD-nya dia gini, guys. Oke, mari kita unboxing. LCD-nya sudah datang. Terima kasih. Ini dari Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat.
Saya beli dengan harga 274.000 ya. Kita coba unboxing. Unboxing. Yes. Kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ya, kita lihat ya di sini. Dibungkus pakai apa ini? Oke. Mantap. Semoga Realme 5 Pro hitam black ya. Tara. Mantap. Ini tinggal kupas-kupas pasang. Oke. Saya akan coba dulu. Coba sebentar apakah normal atau tidak untuk mengecek ini LCD-nya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, coba langsung saja untuk memastikan apakah LCD-nya bagus atau enggak. Oke, dia nyala Realme. Oke ya, nyala. Apakah sesuai dengan yang saya harapkan kualitasnya? Sepertinya memang bagus. Oke, kita tunggu dulu. Mantap. Oke, semuanya berjalan dengan normal kayaknya. Coba untuk yang lainnya. Coba untuk menu. Oh, mantap. Jos ya. Oke. Coba ke menu pesan, coba kita pesan sini keyboardnya. Apakah berfungsi semua? Oke, bagus, berfungsi semua ya. Coba kita angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 deh. Oke, berfungsi semua. Mantap, kita tinggal pasang dulu layarnya dan assembly ya. Oke ya, kita lapisi lem dulu ini. Apa namanya? LCD-nya. Apa tempat LCD tulangnya? Sebenarnya ini mau pengen saya ganti tapi kok yang punya enggak ini ya. Oke, langsung saja kita ini pakaiin lem T7000-nya ya. Oke, sudah saya rekatkan. Saya nggak tahu ini kuat nggak. Testimoni teknisi-teknisi lain yang mereview ini, maksudnya lem ini bagus ya. Jadi recommended katanya. Jadi ya kita coba saja apakah memang bagus. Semoga saja bagus.
Oke ya, demi kerekatan kita pastikan di sini dia ini dulu, rekat dulu. Nanti kalau sudah rekat ya kita buka lalu kita assembly lagi. Demi ini ya, apa? Kerekatan LCD-nya. Takutnya nanti dia nggak rekat ya malah repot ya. Banyak banget ya nih kayak mainan apa aja ini ya, nggak apa-apa demi ini ya, demi kerekatan hubungan. Oke, kita coba ini ya semalam dulu aja, jangan lama-lama karena yang punya ingin cepet ya. Ya teman-teman, jadi sudah selesai saya pasang. Ada perbedaan sedikit antara LCD yang diganti dengan LCD penggantinya, yaitu kurang lebar dikit ya. Ini yang asli agak lebar sedikit 1 mili kisarannya. Jadi bisa presisi dengan casingnya. Kalau ini kan kurang sedikit ya, ini bisa dilihat. Nah, kurang sedikit presisi di sini, tapi nggak masalah ya. Ya memang adanya itu LCD-nya. Oke, jadi buat ini coba kita keyboard ya, yang penting ini belum saya baut sepenuhnya. Coba kita, oh bukan, masa nggak bisa ya, message saja ya. Coba kita K W I R T Y U U P A S D F G H I K L Z G C T N R S. Oke, bisa semua. Coba kita ke angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Saya tinggal kasih baut, tutup ini nanti dilem juga pakai apa namanya, lem T1000, T7000. Oke, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share bila video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.